Oh iya weh, sari. Wah, pokoknya aku ngomong. Biasa nek lagi nganu wong lagi senengi ngene iki apa-apa kurang. Biasa dhewe lebon wis rampung, aku rung rampung. Ya, kita kembali bersama Mbak Paramita ini ya. Oh, tadi kan kita menanyakan mengenai event-event tahun baru ya. Ternyata enggak ada. Nah, ini kalau ke depan sendiri untuk promo-promo yang sudah disiapkan dari Junoto apa ini, Mbak? Ya, kita pasti akan terus memperbaiki apa yang menjadi masukan tahun kemarin. Tahun depan kita pasti next-nya dengan harga yang pastinya masih terjangkau. Tapi kita juga akan kasih gimmick-gimmick. Wah itu. Gimmick-gimmick untuk setiap tamu. Misalnya kemarin-kemarin tamu yang datang atau repeater. Kita punya repeater. Kita kasih sesuatu repeater misalnya apa fruit basket, kayak gitu lah. Fruit basket itu apa? Ini. Buah-buah segar itu. Oh, jadi tamu datang dapat itu buah segar. Terus dapat gimmick-gimmick lainnya, misalnya mungkin kedepannya setiap tamu yang datang, yang repeater yang sering datang dapat voucher-voucher khusus. Wah, itu pasti biasanya karena kerjasama itu kan satu owner dengan Air Asia. Ya. Apakah ada itu yang rencana mungkin untuk mungkin bisa jadi. Mbok saya mbak, saya belum pernah naik pesawat. Ya, sebenarnya sebenarnya bisa kalau diambil dari websitenya Air Asia itu biasanya di bundling. Oh. Jadi kalau ngambil beli pesawat mau ambilnya hotel ada bundlingannya, tapi harus diambil dari website memang. Oh gitu. Ya. Sebenarnya ada ya paket antara tiket pesawat dengan hotel gitu. Ada. Itu kan mesti harganya lebih miring lagi tuh. Iya betul, tapi memang harus diambil dari website gitu. Kalau order lewat telepon gitu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi satu paket mbak, saya pesen tiket pesawat sekaligus hotelnya. Nanti jatuhnya akan beda. Jatuhnya ya satu-satu gitu. Oh gitu. Emang itu programnya Resia sendiri sebenarnya, bukan programnya Chun Hotel. Chun Hotel hanya ikut gitu loh. Oh, gitu. Padahal itu untuk tiket Resia itu paling murah loh. Itu padahal nek murah untuk model bundling itu lebih murah lagi. Betul. Jadi tiketnya saat nggak bayar sih. Eh, nek sampean arep nganu numpak pesawat sing ora bayar. Gelem? Gelem. Wah, nek tanggoku enek lho pesawat. Apa? Weh, pesawatnya iso mabur ngene iki. Lah, kowe ngerti ra kena pesawat liyane warnane putih to, nek kuwi warnane coklat. Pesawat apa kuwi? Ah, sing saka kayu kae. Betul, remuk kabeh. Kowe numpak pesawat telepon lah. Oh, gak mau aku. Nah, ini Mbak Paramita. Kedepannya ini mungkin ada harapan-harapan buat teman-teman semuanya yang mungkin belum atau ingin bergabung untuk pengen menginap di yang namanya Chun Hotel Solo, bisa diinformasikan. Ya buat apa warga Solo atau sekitarnya yang mungkin akan main ke Solo, pastikan untuk mampir ke Chun Hotel. Karena dengan harga yang terjangkau pasti Anda mendapatkan fasilitas yang expect sesuai dengan harapan Anda. Ya oke, luar biasa saya dan penting yang perlu Anda ketahui adalah Chun Hotel itu adalah hotel bintang 3 dengan fasilitas bintang 5 dan lokasinya cukup sangat strategis, ada di pusat kota terutama untuk wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nah ini kita hadir di pasar Beling, belakang Mall Paragon. Belakang Mall Paragon itu tepatnya kalau pengen ancer-ancernya carilah Sriwedari. Nah, Sriwedari ngalor nanti tak ketemu yang namanya Chun Hotel. Betul ya, Mbak? Ya. Oke, terima kasih Mbak Paramita. Terima kasih. Sudah datang di sini dan menonton TV. Pastikan Anda bersama keluarga numpak montor mabur Air Asia nginep hotel neng Chun Hotel. Ya, dari perbincangan ini bisa kita petik satu kesimpulan seperti ini. Tidak semua kerja keras berhasil sampai pada tujuan. Tapi tak ada sesuatu yang besar bisa dicapai tanpa melalui kerja keras. Jadi semuanya melalui proses. Dan nanti hasil Anda sendiri yang menentukan. Terima kasih semuanya. Saksikan terus dan minta bersama saya. Jangan lupa berseri. Saya Tika Darmini. Setiap hari Senin. Selasa. Rabu. Selasa.